Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Polrestabes Medan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 40 kg yang dikirim dari Provinsi Aceh. Sabu yang diselundupkan disimpan di ban serep mobil yang sudah dimodifikasi. Pelaku terhitung sudah 4 kali mengirim narkoba dengan motif yang sama. Udah agak apa nih, gas aja sini. Inilah detik-detik petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan membuntuti mobil di depannya yang sudah dijadikan target. Setibanya di Jalan Medan Binjai kilometer 15, personil polisi langsung memepet mobil hitam yang berada di depannya. Polisi langsung melakukan penggeledahan mencari barang bukti. Polisi menemukan keganjilan di bagasi belakang mobil. Setelah dibuka, polisi menemukan puluhan bungkus sabu dalam kemasan teh Cina. Setelah dihitung, jumlah barang bukti yang ditemukan sebanyak 40 bungkus atau seberat 40 kg. Selanjutnya, tersangka MH warga Aceh Barat bersama mobil bermuatan 40 kg sabu diboyong ke markas Polrestabes Medan. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka sudah 4 kali mengantarkan sabu dengan modus yang sama selama 2 bulan terakhir. Dari 4 kali pengantaran sabu tersebut, tersangka sudah mendapatkan upah sebesar 500 juta rupiah. Saudara MH dengan barang bukti 40 ribu gram sabu-sabu atau 40 kilogram sabu-sabu. Dengan modus yang bersangkutan mengambil barang tersebut di Aceh Utara, kemudian menggunakan mobil. Rekan-rekan bisa lihat mobilnya, itu sudah dimodifikasi, di mana sabu-sabu tersebut ditempatkan di bawah ban serep. Hingga Selasa kemarin, tersangka MH dan beberapa rekannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satnarkoba Polrestabes Medan. Tersangka MH dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.